Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan tentang kenapa DOD dalam box masih menumpuk dan bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk cara mengatasi DOD yang menumpuk atau walaupun sudah diberikan penghangat di dalam box, ya kalau menurut saya untuk alas di bagian dasar yang biasa kita gunakan menggunakan ram kawat atau jaring ya, itu kita kasih alas atau kasih koran karena fungsinya untuk memantulkan cahaya atau memantulkan hawa panas yang kita gunakan atau menggunakan lampu itu ya guys, teorinya triknya itu ya. Dan kita bisa bandingkan dari yang kita menggunakan koran dan yang tidak menggunakan alas koran. Nah seperti ini dia masih menumpuk. Dan mudah-mudahan teori ini bisa dipahami ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, nah untuk pertanyaan berikutnya cara penempatan air ya, kenapa juga DOD baru datang basah dan selalu ada kematian. Untuk teori penempatan air, sebaiknya penempatan air itu tidak langsung secara banyak, dan sebaiknya DOD baru datang ini diistirahatkan, distabilkan dulu lah suhu badannya atau karena dia kan masih stres dalam perjalanan. Dan untuk penggunaan air atau cara memberikan air itu harusnya sedikit-sedikit. Nah seperti ini ya guys. Atau kalau sudah mereka basah karena dia dampak dari efek dari stres dari perjalanan atau kehausan dalam perjalanan itu pasti berkerumun di sekitaran tempat air. Nah itu akan mengakibatkan mereka basah. Kalau sudah seperti itu sebaiknya air minum dicabut setelah mereka basah, nanti akan mengeringkan diri sendiri. Dan yang lemas atau kaku sebaiknya ditempatkan dengan penempatan penghangatan yang lebih hangat. Dan kemudian untuk air minum selanjutnya lebih baik digantung dan diukur dari ketinggian DOD tersebut, tidak agar DOD itu hanya untuk minum menengokkan kepalanya atau ke bagian air itu mencelupkan sebagian paruhnya ke air. Itu ya guys triknya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.